satu sedih, nombor dua esok, nombor tiga sedih, nombor empat kat mek, mak lima. Lagi? Ada ni ingat apa tu? Lek tu lah, kita kat mek lah, kat mek, mak. Yang saya, yang nombor satu tadi dia meninggal ni apa? Meninggal. Tok tak meninggal dalam mengekak lah. Tok tak? Lepas tu dia ingat dia jah tiga. Dia jah tiga. Lepas tu Esah? Esah tu ada datang daripada Bosudin. Dia, dia meninggal umur apa tau? Tok boleh ni lah, besar lah. Boleh-boleh ni mengekak lah, gitu lah. Sakit pun tak tahu? Dia mengatuk. Tuk lah. Basudai. Sakuk dia basudai. Lepas dia basudai tak kat mek lah. Apa dia? Basudai tak lahir lah. Dia tiga dah. Panah. Panah. Tahu lah pagi tu memang bapak itu kau ditanggung lak kan. Ah. Depan noh lah, depan noh nak suara kau bang saya. Ha ha ha. Suara kau lubang bau mah. Ya mah jangan. Sayangi mak. Sayangi ayah. Bagi yang sudah tidak ada ayah, bagi yang sudah tidak ada ibu, carilah satu amalan yang membolehkan ibu dan ayah kita dapat pahala dalam kubur. Tolonglah, carikan amalan yang pus pahala dalam kubur untuk ayah mak kita. Dan tolong jangan buat maksiat. Kesian arwah mak kita, kesian arwah bapa kita. Kalau kita kekalkan maksiat, kalau kita kekalkan pergaduhan sesama keluarga, pertikaian sesama keluarga, terseksa tuan-tuan mereka dalam kubur. Maka mari kita ambil iktibar. Kalau kita dah mati ayah, dah mati ibu, cari jalan macam mana nak dapat pahala untuk mereka, nak pos pahala untuk mereka. Dan yang kedua, tolonglah eratkan silaturahim, jangan berpecah belah. Kesian mak bapak kita yang berada dalam kubur. Saya pesan pada tuan-tuan yang masih ada mak, layanlah mak elok-elok. Dia sakit, belalah elok-elok. Dia duduk dengan kita, belalah elok. Jangan sia-siakan mak kita. Jangan lalai alpakan mak kita. Bila mak kita mati, bila mak kita jadi macam ini, tak ada siapa lagi. Tak ada guna apa lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang mana masih lagi ada ibu, yang mana masih lagi ada ayah, tolonglah layan elok-elok, tolong hormat elok-elok, tolong bela elok-elok. Jangan maki, jangan marah, jangan hembur perkataan kasar pada mereka. Mak panggil datang, mak lambat pun sapa, mak marah pun sapa, mak seolah-olah kasih pada anak yang lain tak kasih pada kita pun sapa. Itu mak kita, jangan terasa langsung hati dengan mak. Jangan kata mak tak adil, mak kasih orang lain, mak sayang kakak, mak sayang adik, mak tak sayang saya. Jangan anggap macam itu. Anggap mak kita sentiasa perfect. Mak kita sentiasa betul, bapak kita sentiasa betul, sentiasa betul. Dapat melihat